Yamaha Indonesia Motor Manufacturing atau YIMM resmi meluncurkan S-Max Tex-Max di tanah air menjadi varian tertinggi dari jajaran seri Max pabrikan asal Jepang tersebut. Indonesia menjadi negara Asia pertama yang meluncurkan sepeda motor ini setelah sebelumnya dirilis di Eropa nih geng. Dan berikut, tutup akhir tahun 2023, Yamaha luncurkan X-Max Tex-Max terbaru. Pihak Yamaha mengatakan meluncurkan sepeda motor tersebut seiring dengan tingginya minat konsumen tanah air terhadap sepeda motor X-Max. Sepeda motor ini, kata dia, dirancang untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih premium dan menyenangkan kepada para pengguna. Yamaha X-Max Tex-Max memiliki tampilan yang tidak jauh berbeda dari versi X-Max regular, geng. Perbedaan yang dihadirkan tersebut terletak pada beberapa aspek yang membuat sepeda motor ini menjadi lebih eksklusif dan premium. X-Max Tex-Max hadir dengan jok, cover lid, emblem, footplate, dan handle grip yang dibuat spesial untuk varian Tex-Max. Warna hitam tersebut akan terlihat coklat ketika terkena pendaran cahaya, geng. Sepeda motor flagship Yamaha tersebut juga telah mengadopsi fitur konektivitas yang memungkinkan pengendara dapat terhubung dengan sepeda motor melalui aplikasi WayConnect. Fitur lainnya mencakup TFT infotainment system, sistem pengereman ABS, dan traction control system. Untuk urusan dapur pacu nih, sepeda motor ini mengandalkan mesin Blue Core berkapasitas 250cc yang dilengkapi dengan liquid cooled SOHC 4 katup. Mesin tersebut menghasilkan tenaga maksimal sebesar 16,8 kW per 7000 RPM dan torsi maksimal sebesar 24,3 Nm per 5500 RPM, serta tangki bensin berkapasitas 13 liter. Wow, cukup besar ya. Yamaha X-Max Tex-Max tersedia pada minggu ketiga Desember tahun ini dan dibanderol dengan harga 71,3 juta on the road DKI Jakarta. Wah, siapa nih yang sudah bersiap meminang motor ini?